Sejumlah warga yang melintas mencoba menolong dua orang wanita pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan di Jalan Raya Curug, Kabupaten Tangerang. Siti dan Risma mengalami luka serius di bagian kepala setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak pembatas jalan di tikungan tajam. Warga yang sempat panik melihat kondisi kedua korban langsung mencoba mengevakuasi keduanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Menurut warga, kecelakaan tunggal bermula saat keduanya melaju kencang dari arah Legok menuju kawasan Curug. Saat berada di tikungan tajam, tidak mampu mengendalikan sepeda motornya hingga menabrak pembatas jalan dan terkapar. Oh itu Pak, dari memang ini kan tikungan tajam ya, dari arah Legok ke arah Curug. Jadi karena yang bawanya ibu-ibu, jadi mungkin keseimbangannya kurang. Makanya dia pas terkubur ini jatuh dia nabrak ke pembatas jalan. Terus berapa orang korbannya? Dua orang. Setelah dievakuasi, korban kemudian dievakuasi ke RSUD Tangerang karena mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala. Herman Arif, Kabupaten Tangerang melaporkan untuk CTV Network.